إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مكاسيه زيدي دكتور sidang hadirin tuan-tuan puan-puan sahabat saudara-saudara saudari-saudari sekalian. Hari ini insya-Allah kita akan meneliti matan seorang ataupun tulisan matan tulisan seorang ahli ilmu yang saya tangguhkan dulu pengenalan tentang diri beliau. Matan ini ringkas sahaja ada 3 helaian muka surat dan saya sengaja ambil matannya sahaja sebab syarahnya agak panjang. Syarahnya diulas oleh Syekh Doktor Abi Abdullah Muhammad bin Said Raslan. Beliau seorang tokoh ulama di Mesir. Bidang sarjananya dalam bidang perubatan dan kemudian menyambung pengajian dalam bidang syariah dan juga hadis hingga ke PhD. Jadi saya meneliti tulisan beliau ataupun ulasan beliau dalam soal ini sangat baik untuk sama-sama kita meneliti dan ataupun mengambil manfaat daripada apa yang boleh jelaskan dari matan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya harap semua ada matan ni sebab kita nak baca matan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, matan ini 3 helaian ni, dia tajuk dia adalah wajibul abd idza amarahu Allahu bi amrin. Maknanya kewajipan seorang hamba itu apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahnya melakukan sesuatu. Jadi apa tanggungjawab kita dan apa kewajipan kita apabila Allah putuskan sesuatu perkara, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan ke atas kita sesuatu, maka apa peranan dan tanggungjawab kita? Itu yang dibahaskan, itu yang diulas oleh penulis matan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan petik ulasan dia daripada Syekh Said Raslan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh lakukan ta'liqat ataupun nota penelitian dari masa ke semasa. Sebab ulasan dia panjang, saya tak petik semua. Ada hampir 70 muka surat, memang tak sempat kita nak baca habis semua penjelasan dia. Cuma saya petik poin-poin yang penting yang saya kira sesuai untuk kita hayati insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau Syekh Said Raslan dalam mukadimah bagi mengulas matan ini, beliau menyebut tentang asas-asas kepada ibadah. Kata beliau antaranya, والدين كله داخل في العبادة والعبادة أصل معناها الذل معناها الذل يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام وعبدته ولكن العبادة التي أمر الله بها العبد تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة لله تعالى. Maksudnya agama semuanya, bila sebut agama semuanya termasuk dalam ibadah. Itu asalnya. Kenapa katanya ibadah itu asalnya az-zul? Az-zul ini merujuk kepada ketundukan, kepatuhan, kehinaan. Itu maksud az-zul. Kenapa dikatakan sedemikian? Sebab jika kita teliti, perkataan ibadah itu asal dari perkataan apa? Al-abd, hamba. Jadi bila sebut ibadah itu ialah
tariqu mu'abbad, cara ataupun jalan seseorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah. Jadi sebab itu terangkum dalam ibadah ini, bila sebut ibadah, kata Syekh Sa'ad Raslan, dia kata bila sebut perkataan tariqun mu'abbad, jalan seseorang hamba itu beribadah dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya cara dia menyembah Allah itu bagaimana? Dalam keadaan ketundukan, kepatuhan dan penuh rasa hina diri. Itu asal dia dari sudut bahasa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kalau kita tengok, ini kaitan dengan hubung kait bila manusia dulu-dulu dia ataupun realiti hari ini pun, bila kita katakan angkat sembah kepada tuanku raja, contohnya angkat sembah, sama ada angkat sembah tu dia menunjukkan ketundukan, sama ada dia merendahkan badan dia, sama ada dia mengungkap perkataan-perkataan patik yang hina ini, merafakkan sembah kepada tuanku, nampak tak? Itu dalam soal urusan kepada manusia. Ini pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu perlu digambarkan ketika mana perlaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan kita, kepatuhan kita, perkataan yang kita gunakan, cara pergerakan, movement kita ketika mana kita melaksanakan ibadah. Sebab tu ada rukuk, sebab tu ada sujud yang tak boleh diberikan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada riwayat nanti orang akan kata tu ada perbuatan sebahagian sahabat Nabi cium kaki, perbuatan sebahagian ulama hadis cium kaki gurunya dan sebagainya, yang digunakan alasan oleh sebahagian golongan-golongan sufism. Tetapi itu bukan dibudayakan. Itu bukan dibudayakan. Bukan dalam semua keadaan pi cium kaki apa semua. Tak. Jangan salah faham benda tu. Yang kita, dan cium kaki itu bukan tujuan mengambil barakah daripada gurunya, seperti yang berlaku di kalangan sebahagian sufism, cium kaki ambil berkat. Ini bukan ambil berkat. Mereka dilakukan oleh sebahagian ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu kepada guru-guru mereka kerana kasih sayang dan cinta kepada guru-guru mereka, bukan soal mengambil berkat. Dan itu bukan dibudayakan. Tak budaya. Dia tak dijadikan perkara rutin. Bahkan nasihat para ulama-ulama terdahulu, ia tak boleh dijadikan rutin dan tak boleh bersifat nak menunjuk-nunjuk kepada khalayak umum. Kerana berbalik kepada hukum asal, hukum asal apa? La tarka' li ghairillah, kata Nabi SAW. Jangan kamu rukuk kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rukuk pun tak boleh, apatah lagi sujud. So kita faham. Walaupun orang ambil dalil-dalil dalam Al-Quran bahawasanya apa, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala perintah Iblis alaihi salam supaya sujud. Supaya sujud kepada Adam alaihi salam, perintah kepada malaikat supaya sujud kepada Adam alaihi salam. Ulama bahaskan antara perbahasan yang menarik dari sudut bahasa diulas oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, guru saya juga. Tapi beliau ada dalam isu ini, dalam isu tafsir ini, saya kagum cara beliau mengulas dan beliau meneliti nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu tafsir. Tapi mungkin ada beberapa pandangan-pandangan beliau soal ikhwan dan sebagainya, itu perkara kedua. Cuma yang beliau sebut tentang sujudnya Adam alaihi salam, sujudnya Iblis alaihi salam kepada Adam, dia tak sujud sebab dia tak mau sujud, tapi perintah itu. Demikian juga sujudnya para malaikat kepada Adam. Apa maksud sujud di situ? Sebab bila kita nak tafsirkan ayat Al-Quran, kita kena tahu antara prinsip dalam tafsir Al-Quran dan hadis sama sekali tidak akan bertembung. Al-Quran, minta maaf, nombor satu, Al-Quran dan Al-Quran, ayatnya di antara ayat-ayat Al-Quran itu sama sekali tidak akan ada pertembungan. Itu satu. Kedua, ayat Al-Quran dan hadis Nabi sama sekali tidak akan ada pertembungan. Hadis-hadis yang sahih.
Melainkan jika dilihat ada pertembungan, sama ada kita tak faham dan di sana ada tafsiran-tafsiran. Demikian juga bila Al-Quran kata Allah perintah malaikat iblis sujud kepada Adam. Sedangkan dalam hadis Nabi, Nabi kata jangan rukuk kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa tafsirannya di sini? Dilihat secara zahirnya ada pertembungan antara kedua-dua nas ini, Al-Quran dan hadis. Ada sebahagian pendirian mengambil bahawa ada sebahagian pendirian yang diambil oleh para ulama mendahulukan Al-Quran daripada hadis. Tapi sebenarnya kita kena cuba dipanggil al-jam', cuba himpunkan, cuba harmonikan. Dia tak boleh kata yang ni tak boleh pakai hadis sahih. Okey. Tak boleh kata nak ambil Quran saja, tolak hadis ataupun ambil hadis tolak Quran. Semestinya tak boleh. So, apa yang dibuat? Dilihat balik kepada maksud sujud dalam bahasa Arab. Asal kalimah sujud dalam bahasa Arab. Maksud dia apa? Inhina'ur ras, merendahkan kepala. Itu asal maksud sujud. Jadi, sujud yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat dan juga iblis alaihi salam, dia merujuk kepada memberikan penghormatan, menundukkan kepala kepada Adam alaihi salam. Maksud itu dia punya maksud dia. Jadi bila kita bercakap dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik-balik kita kepada topik kita, dia bermaksud azzul, ketundukan, kepatuhan dan merasa hina, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita melaksanakan ibadah. Sebab itu dia kata demikian juga bila sebut ibadah, kata Syekh Sa'id Raslan, selain daripada terangkum padanya azzul, juga ghayatul hubb, maknanya puncak kecintaan. Dia kena ada rasa hina, tunduk patuh dan penuh kecintaan. Tuan-tuan dah buat saya tengok benda yang sangat mudah. Kalau orang ada tokong, bukan orang Islam lah, orang bukan Islam, tokong mereka, mereka jaga. Menurut kepercayaan mereka, ya, bercanggah dengan kepercayaan kita. Kita tak percaya benda tu, nak bagi buah kat tokong, kita tak percaya. Tapi menurut kepercayaan mereka ada sesuatu kebaikan. Mereka bersihkan, mereka cuci, mereka melakukan sembahan hari-hari tertentu ataupun wallahu alam mungkin setiap hari. Mereka ada kepercayaan-kepercayaan mereka. Dan sudah tentu sikap itu menunjukkan bahawasanya mereka kasih cinta. Saya bukan nak kata kita buat macam itu, tak. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu lebih daripada segala-galanya. Okey. Jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu kita yakini dan kita imani tentang segala sesuatu yang diperintahkan ke atas kita. Sebab itu kita nak kena teliti bila dia suruh kita buat sesuatu, apa peranan dan tanggungjawab kita. Okey. Dan dinukilkan di sini satu syair daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata dia, وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Ibadatul Rahman maknanya perlaksanaan ibadat kepada Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersama-samanya mesti ada ghayatu hubbihi, puncak ketinggian, puncak kecintaan kepadanya, bersama-sama dengannya zulli abidihi, zulli rasa hina penyembahnya, yakni hambalah kita, kena ada rasa kehinaan, kena ada rasa ketundukan, kena ada rasa kepatuhan ketika mana kita laksanakan ibadat tersebut. Huma qutban, dua benda ini adalah tiang seri. Tiang maknanya asas, rasa cinta
dan rasa hina diri ketika mana buat ibadah. Sebab tu bila tuan-tuan, orang bila dia rasa hina ni, dia rasa diri dia banyak benda tak cukup. Lihat. Aku ni hina, biasanya orang ni kalau dia rasa hina ni, dia berkenaan dengan urusan dunia kan. Aku hina ni aku tak ada kereta elok. Aku hina ni aku tak ada baju elok. Aku hina ni aku tak ada kereta banyak. Itu kita. Tapi bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita kena ada rasa hina, kena ada rasa tak cukup. Sebab tu kita rasa tak puas kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita solat, kita rasa puas, dah rasa cukup, ini masalah. Cuba kita bandingkan antara urusan dunia kita dengan urusan akhirat kita, yang mana kita rasa cukup, yang mana kita rasa tak cukup. Biasanya manusia, biasanya, saya tak kata semua, ada manusia, sebahagiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sentiasa tak rasa cukup dengan dunia dia, tapi dia sentiasa rasa cukup dengan ibadat dia. Ya, cukup dah aku solat lah, cukup. Tuan-tuan, okay? Kemudian, dia kata, وَعَلَيْهِ مَا فَلَقُنَ ibadat دَائِرٌ. Dan di atas keduanya, di atas keduanya, apa dia panggil? Falak ni dia panggil, kalau macam galaksi ni dia ada putaran dia. Ha? Orbit. Dia orbit ni. Di atas inilah, kedua, di atas kedua inilah ianya berputar. Ibadat ni berputar di atas dua perkara ni. Al-hub wa-dhul. Okay? Dan kemudian dia kata, madara hatta qamatil qutban. Dan dia tidak akan berputar dan berpusing di atas galaksinya, melainkan setelah tertegaknya kedua tiang seri ini. Okay? Dan dia kata, wa madaruhu bil amri amri rasulihi. Dan putarannya itu, ha? Dia mengelilingi perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La bil hawa wan nafsi wa syaitan. Bukan perintah hawa nafsu, al hawa, hawa nafsu juga merujuk pada an-nafs ataupun perintah diri sendiri, perintah manusia, ataupun bukan juga perintah syaitan. Okey, maknanya dia kata dua tiang seri ini yang memastikan orbit tadi ni, saya pun tak tahu, lupa habis dah bahasa on, bahasa sains mengaji alam dan manusia ke apa tu. Jadi dia akan berputar dan putaran dia itu mengelilingi. Ini menurut saya buat syair, dia bagi permisalan contoh mengelilingi ibadah, yang mana ibadah ini ia adalah hasil daripada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian dia kata lagi, dia kata di sini, kata disentuh tentang ubudiyah. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yakni penyembahan kita kepada Allah, ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ada yata'allaqu birububiyyah wa minha ma yata'allaqu bililahiyyah. Okey. Penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kita kepada Allah, ada yang dia tertakluk, yakni terkait dengan rububiyyah, yakni hasil daripada kita beriman dan mempercayai segala perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Perbuatan Allah ni banyak, menciptakan, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Dan ada juga yang tertakluk ataupun yang terkait dengan peribadatan kita kepadanya. Tuan-tuan, kalau perhati betul-betul, kalau teliti betul-betul, contoh kalau kita ambil orang bukan Islam, kenapa dia beribadat menyembah tokong-tokong tersebut? Okey. Orang yang beragama Buddha contohnya, orang yang beragama Hindu contohnya, mereka ada kepercayaan mereka. Kenapa? Dia hasil daripada dia percaya bahawasanya tokong-tokong ini mampu melakukan sesuatu kepadanya. Sama ada mampu memberikan kebaikan kepadanya
ataupun mampu mendatangkan keburukan kepadanya. Sebab tu dia main. Dia main apa? Uluhiyah tu dia main. Dia main rasa apa? Dia main rasa nak buat ibadat hanya kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita umat Islam ni kita kena faham. Soal rububiyah, soal percaya. Percaya, yang ni masalah tauhid tiga lah. Ni orang duk cakap, ni orang duk kata pengajian tauhid tiga ni pengajian syirik dan sebagainya. Sebab tu saya kata, ustaz-ustaz kita pun bila cerita, saya sendiri pun muhasabah jugalah. Kadang-kadang kita cerita ni, kita kurang skill cerita. Bila kita cerita ni, kita cerita ke orang, tauhid ni ada tiga. Jadi, tuan-tuan, memang para ulama sebahagian dia tulis macam tu. Tapi bila kita nak perjelaskan kepada orang, kita kena hati-hati sikit. Contoh kita sebut contoh. Contohnya, tauhid ini boleh dilihat dari tiga perspektif. Kan ayat dia tu lain sikit. Ha? Tapi kalau tauhid itu ada tiga, ha, jadi kata tauhid tapi ada tiga. Tauhid itu maksudnya Esa. Tapi bila kita kata boleh dilihat dari tiga sudut, dari tiga perspektif, sudah tentu konotasi dia lain sikit. Dia lain sikit. Oh, orang tak kata lah tiga. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada rububiyah, kenapa rububiyah ini para ulama sebut bahawasanya rububiyah ini percaya, mempercayai Tuhan, ha, mampu melakukan segala sesuatu, mencipta segala sesuatu, menghidupkan, mematikan. Isu rububiyah ni sebenarnya dia tak ada isu. Orang bukan Islam yang mana agama-agama dikategorikan sebagai agama yang ada usul asalnya kita, seperti agama Yahudi, seperti agama Nasrani yang asal usulnya dia ada Taurat asalnya, Old Testament dengan New Testament. Dia ada Injil, Taurat, Injil. Walaupun setelah diselewengkan, okey, yang tu diselewengkan tu bab kedua, tapi ni agama ni ada asal. Namun tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni kalau kita tanya depa percaya kat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Kristian ni percaya kat Allah. Agama Yahudi juga percaya dekat Allah, walaupun sebutan-sebutan mereka pelbagai. Kalau tengok dalam Injil sekarang ni, Bible sekarang ni memang disebut God, God, God pun. Yang terbaru dia pun nak berebutlah guna kalimah Allah tu. Tak apa, yang tu bab lain, bukan topik kita hari ni. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini, bila kita sebut bahawasanya mereka juga mengesakan Allah melalui rububiyah, yakni percaya akan konsep ketuhanan, dalam Bible termaktub jelas soal penciptaan langit dan bumi. Terang. Sama ada dalam Old Testament ataupun New Testament, penciptaan manusia ada semua tu. Basicnya ada. Maknanya mereka percaya soal Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Clear? Sebab itu kita kata apa? Kita kata masalah rububiyah ni, kalau Yahudi dengan Nasrani, mereka tak ada masalah. Walaupun ada 2-3 perkara, tapi basicnya mereka juga bila ditanya, mereka percaya Tuhan mencipta segala sesuatu. Tapi tuduhan golongan, sebahagian golongan kepada kita apa? Dia kata apa? Dia kata puak-puak ni kata orang Yahudi dengan orang Nasrani beriman kepada Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebab tu kita kata engkau baca tak habis. Baca tak habis. Kita bukan kata ni, kita menukilkan seperti mana yang Al-Quran dan juga hadis sebutkan. Sebab tu Syekh Said Raslan dia bawa satu contoh dia bawa dalam surah Yusuf disebut. Ha, sebab apa? Sebab rububiyah ni isu yang tak ada isu sebenarnya. Kita bukan kata orang Kristian dan Yahudi ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman, tak. Sebab tu kita kata tauhid ni perlu dilihat dari tiga perspektif, dari tiga sudut, yang mana setiap satu daripadanya ada keterikatan dengan yang lain. Tak boleh kata rububiyah saja. Dia mesti ada susulannya, uluhiyah. Dia mesti ada bukti pengesaan dari sudut peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Dan untuk memantapkan lagi dan mengukuhkan lagi peribadatan tersebut, sudah tentu kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita nak ibadat kepada Allah kita tak kenal sesuatu yang kita ibadahi? Mana mungkin? Mustahil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti kita kena kenal. Sebab tu kita kena tahu nama-nama dia dan kita kena tahu sifat-sifat dia. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ialah kenal nama, nama Abdul Rahman belum tentu. Baik. Nama makhluk Muhammad selain Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tentu Muhammad tu baik. Nampak? Dia lain. Ha? Antara beza dengan Allah. Nama dia Ar-Rahman, dia bersifat dengan sifat Rahman. Nama dia Ar-Rahim, dia bersifat dengan sifat Rahim. Nama dia Hakim, dia bersifat dengan sifat Hakim. Nama dia Alim, bersifat dengan sifat Alim. Keilmuan, tahu semua. Tuan-tuan, clear. Sebab tu kita kata dia saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sebab tu dia bawa contoh dalam surah Yusuf ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama yu'minu aktsarahum billah illa wahum musyrikun." Nampak tak? Dia kata pada sini, dan tidaklah sebahagian besar daripada kalangan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada masa yang sama mereka musyrik. Quran kata, eh, pasal apa beriman tiba-tiba musyrik pula? Sebab nak habaq mereka beriman dari sudut. Ha, kena faham ni, kena ambil nukil ayat bagi habis. Orang ambil ada dakwaan mereka beriman. Tak. Kita kata mereka beriman dari sudut. Sebab iman asalnya maksud apa? Percaya. Itu asal perkataan iman dalam bahasa. Percaya apa? Percaya Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu kepercayaan. Tapi pada masa yang sama mereka musyrik. Mereka menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meminta daripada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bergantung harap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu problem dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh juga membawa firman Allah yang selalu kita dengar, kita baca, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila ditanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari satu sudut bentuk kepercayaan, ya, mereka percaya. Semacam kita dah buat comparison pada hari ini, nilai-nilai yang orang bukan Islam buat yang ada pada Islam. Dengan kita mengatakan bahawasanya nilai-nilai itu baik yang mereka buat, adakah bererti kita kata mereka itu Islam? Assalamualaikum. Tak. Kita tak kata mereka Islam. Demikian juga bila kita kata, eh, orang bukan Islam, orang Kristian percaya Tuhan cipta segala sesuatu. Adakah kita mengatakan bahawasanya orang Kristian itu Islam? Tak. Kita tak kata mereka Islam. Sebab apa? Sebab ada lopongan-lopongan lain. Soal peribadatan, soal nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan tentangnya jauh berbeza antara Islam dengan bukan Islam. Yang tu kena faham bagi clear tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab saya tengok syubhat-syubhat orang duk bawa ni. Dan dia bawa seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 hingga 89. Surah Al-Mu'minun ayat 84 hingga 89. Dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, Qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah qul afala tadhakkarun. Apabila ditanya kepada mereka, bumi ini dan isi kandungannya milik siapa? Kalau kamu tahu. Maka mereka menjawab, sayaquluna lillah. Mereka akan berkata, ianya adalah milik Allah. Ini Nabi, ini ayat ni berinteraksi dan berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang bukan Islam. Mereka berkata, bumi ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungan dalam dunia ini, alam ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakanlah, siapakah Tuhan langit yang tujuh ini? Tujuh betala langit ini dan Tuhan bagi arasy yang besar. Sayaquluna lillah.
maka mereka akan berkata, ianya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya kepada mereka, afala tattaqun? Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Kamu percayalah ni. Kamu percayalah tujuh dari langit ini milik Allah. Kamu percayalah bumi ini dan isi kandungannya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tak bertakwa? Dan dikatakan lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayh in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah fa qul fa anna tusharun. Maka ditanya lagi kepada dia, barang siapakah yang di tangannya itu memiliki segala sesuatu, kemampuan, kekuatan untuk melindungi segala-galanya dan tidak ada sesuatu yang dapat tersembunyi daripadanya sekiranya kamu semua mengetahui? Mereka menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kepada mereka, kenapa kamu tertarik kepada perkara yang tidak benar? Kalian semua akui bahawasanya apa, bumi milik Allah, langit milik Allah, arasy milik Allah, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa kamu tertarik kepada perkara yang tidak benar selain Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Adakah ayat ini merujuk bahawasanya golongan ini benar-benar beriman mentauhidkan Allah? Tak. Tapi dari sudut kepercayaan Allah mampu melakukan sesuatu ada pada mereka. Dia sama seperti orang Islam, tuan-tuan. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan dirinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di lisannya zikir memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi tengok-tengok dia membawa ajaran-ajaran yang sesat. Dia mengajar manusia bergantung kepada makhluk lebih daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ajaran-ajaran sesat yang telah diwartakan sesat oleh JAKIM. Ada hampir 60 ajaran sesat yang telah diwartakan sesat oleh JAKIM. Mengaku Islam, lisannya berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, kumpulan-kumpulan mereka kumpulan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melakukan sesuatu yang membawa kepada kesyirikan ataupun elias kekufuran. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu saya kata tauhid boleh dilihat dari beberapa perspektif untuk kita memahami makna pengesaan itu. Pengesaan. Okey, clear? Kemudian dia bawa lagi di sini. Dia bawa contoh, dia bagi. Kata Syekh Sa'id Raslan, dia kata, dia bawa contoh iblis contohnya. Iblis dia kata kepada Allah Subhanahu. Iblis ni mukmin ke kafir? Iblis. Saya nak tanya, iblis ni beriman ke ataupun dia kafir? Dia kafir lah. Iblis dia, kategori dia kategori kufur. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia dihalau daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis ni kalau baca dan teliti, dia percaya tak tentang kekuasaan Allah? Dia percaya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia kekal sampai hari kiamat. Dia minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia menipu dan menghasut anak-anak Adam untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari satu perspektif, dari satu sudut, iblis percaya Allah berkuasa. Tapi dia ingkar, tapi dia i'rad, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia jahid. Jahid ni maknanya dia sengaja mengingkari perkara tersebut. Walau dia mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan segala sesuatu. Walau dia tahu datang perintah daripada Allah, dia sengaja mengingkari perkara tersebut. Tuan-tuan. Jadi sebab tu dia contoh, dia bawa beberapa firman Allah Subhanahu wa taala bila iblis memohon kepada Allah. Qala rabbi, rabbi, rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Surah Sad ayat yang ke-79. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku hingga hari dibangkitkan manusia.
tangguh dulu. Ha? Dan kemudian Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Surah Hijr. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, ha? Rabbi bima aghwaytani, okey, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia kata, Tuhan, engkau telah halau aku daripada syurga ni, maka aku nak minta kepada engkau. Nak minta apa kepada engkau? La uzayyinanna lahum. Aku nak memperindahkan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, kesyirikan ke, ataupun segala perkara yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa aku akan perelokkan kepada mereka di atas muka bumi, dan aku akan lakukan tipu daya ke atas mereka semua. Wala ughwiyannahum ajma'in. Semua. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi nampak di sini, iblis percaya tak? Dari satu perspektif, iblis percaya kekuasaan Allah. Sebab tu dia main perbincangan rububiyah tu. Bukan bererti perbincangan rububiyah itu merujuk kita dah mengatakan Tuhan tiga dalam satu. Tak, salah. Bukan kita seronok-seronok nak mensyirik dan mengkufur orang. Bahaya, tuan-tuan, berkenaan kita nak hukum orang tu syirik. Tak boleh. Ta'yin, maknanya ta'yin ni kita katakan, kita ta'yin ni apa kita nak terjemah? Ta'yin ni maknanya menghukum secara zat. Engkau, tak boleh tunjuk engkau ni, ha? Engkau katakan, ya, ha? Engkau musyrik, engkau kafir. Tuan-tuan, ni bahaya tuduhan macam ni. Assalamualaikum. Sebagai seorang Muslim, tuan-tuan, menghukum seseorang itu syirik dan kufur ini sangat bahaya dalam agama. Sebab dia ada disiplin dia, dan disiplin dia sangat serius perbincangan tentangnya. Kalau ada 100, kita katakan 100 tuduhan ke atas seseorang ni yang kita katakan dia boleh dikaitkan dengan kekufuran ataupun kesyirikan, tapi ada satu perkara yang tak menggambarkan bahawasanya apa yang dia buat itu syirik ataupun kufur, kita pilih yang satu. Maknanya kita reserve banyak. Sebab tu dalam Islam kita tak mudah-mudah. Tuan-tuan, kita berapa kelas? 3 kelas baru kan? Ataupun ceramah-ceramah kita sebelum-sebelum nikah apa semua kita. Adakah dalam kuliah kita, kau kafir? Ha? Kawan tu kafir? Kawan tu syirik? Kita tak. Tetapi kita diajar menghukum amal. Amal tu. Contoh, menyembah berhala hukumnya apa? Syirik. Tapi kalau kita tengok orang depan berhala tu, dia ni faham ke pasal Islam ni? Dia ni tahu ke? Dia ni pi majlis-majlis lagu ni, dia tahu ke benda ni boleh membawa pada syirik? Orang tu nombor dua. Orang tu nombor dua. Contoh, kita kenal dari Islam. Tiba-tiba kita tengok dia masuk tokong, keluar tokong, tuk-tuk pegang, colok orang. Ui, dia ni kafir. Tak boleh lagi. Kita kena tegakkan hujah dulu. Kita kena pergi panggil dia, jumpa, tarik dia. Pasti faham buat ni. Nak kena semak. Aku kata, pada pandangan aku semua agama sama. Pada pandangan aku, tegakkan hujah dulu ke atasnya. Ketemukan dengan orang yang berilmu. Bukan terus, weh, hang dah kapiak ni, tak boleh lagi. Tegakkan hujah, perjelaskan. Tak boleh, agama bukan sama semua. Kita Islam agama yang paling benar. Kita kena terang kat dia satu-satu dalil dia. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Yang ni yang nak dibahaskan ni. Bila Allah perintahkan kita buat sesuatu, apa yang kita perlu buat? Lepas jelaskan kepada dia, bawa dia pergi jumpa orang yang berilmu, tegakkan hujah ke atas dia sampai dia tak boleh jawab, sampai dia tak faham. Sampai dia tak faham, sampai dia faham. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman Umar Al-Khattab dulu, dia kurung dulu. Penjara dulu 3 hari. Dakwah lagi. Sampaikan lagi. Maknanya dah tertegak hujah ke atasnya sebelum kita nak hukum dia. Lepas tu tiba-tiba hari ketiga dia kata, Allah, aku hilang ingatan 3 hari. Lepas tu sebab tu aku pergi. Jatuh kafir tak perbuatan dia tadi? Dia jatuh kafir dia tak. Hilang ingatan tak? Ataupun dia kata, aku terpaksa pergi. Terpaksa kerana ada ni dan sebagainya. Orang ugut apa nak bunuh anak isteri aku. Orang paksa aku pergi buat dan sebagainya. Kafir tak dia? Tak. Tuan-tuan, maknanya sampai ke tahap tu. Istitab
pastikan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang nak jatuhkan kafir ni bukan kita ni. Siapa dia? Pemerintah, qadi, hakim. Dia akan putuskan orang ni telah jatuh kafir, dia bukan lagi Islam atas beberapa asas. Telah tertegakkan baginya hujah. Okey? Dan kemudian telah diminta istita', minta agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah tertegakkan hujah ke atasnya. Dan dia, kita telah pastikan bahawa dia tidak hilang ingatan, dia tidak lupa, dia tidak gila, dan dia lakukan perkara itu secara sengaja, bukan kerana terpaksa, maka hukumnya baru kafir. Itu disiplin dia yang nak kena patuhi satu persatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan sesuka hati kita membuat kafir-kafir-kafir sesuka hati. Ini perkara yang bercanggah dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Tapi perbuatan itu, perbuatan ini perbuatan kufur, semua berhala, boleh. Tapi orang pelakunya belum tentu. Melainkan dia tu memang bukan Islam lah. Dia ada sembah, memang dia bukan Islam pun. Lain cerita ni. Tapi kalau kita tengok, lebay amin, minta maaf, saya bagi contoh. Siapa nama lebay amin ke apa ke? Amin ni tau, piduk sembah apa semua. Yang tu kita kena reserve. Kita kena semak dulu, kita kena tabayun, kaji dulu, kenapa dia buat, siapa dia. Sebab tu gambar-gambar dalam ni duk sebar-sebar dalam internet ni, tu hati-hati. Orang ambil gambar orang ni, pegang yang ni, nampak macam tunduk kepala kat tokong lah, kita pergi buat dah, dia ni dah nampak pakai baju apa, maharaja apalah tokong Cina mana, sempena sambutan raya Cina baru-baru ni adalah seorang YB ni, tuan-tuan apa sahaja, dia pakai baju. Saya tengok komen tu, engkau kafir. Mana boleh lagu tu? La ilaha illallah. Beza politik lah. Tapi kita nak ambil satu hukum, dia ni dah kafir. Tak boleh, kita tanya dia pasal apa pakai lagu ni. Dia pun tak tahu dia pakai lagu ni. Dia kata, saya pakai lagu ni, kata, saya duk ingat kau ini baju maharaja ke apa ke, style. Dia duk ingat, dia kata, tak boleh, maknanya dia dah tersalah. So tak apalah, tak payahlah kita jadikan benda ni satu benda yang besar, dia tersalah. Melainkan dia kata, memang aku percaya, ni bagi kuasa. Yang tu kita kena panggil dah, betul-betul. Syek dan betul-betul, ini betul kan ni, tegakkan hujah ke atasnya, ini satu kepercayaan, benda yang boleh bawa pada syirik. Tak boleh. Ini dijadikan benda tu satu point ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik murahan ni, ini masalah satu hal. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh Sa'id Rasalan seterusnya dalam mukadimah ni, saya nak ambil beberapa poin dia. Dia kata risalah ini, dia kata risalah ni tajuk dia wajibul abd idza amarahu Allahu bi amri, kewajipan seorang hamba bila Allah Subhanahu wa taala suruh dia buat sesuatu. Apa maknanya? Maknanya adalah ma huwa wajibul abd nahwa ma amarahu Allahu taala bi. Maksudnya adalah apa? Seperti mana yang saya tulis dalam tajuk yang saya berikan kemarin, apakah kewajipan seorang hamba bila Allah perintah dia melakukan sesuatu perkara. Okey. Jadi ini matan risalah secara keseluruhannya. Jadi kita akan baca lah ni tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa kita kenali dulu dia punya pengarang dia. Sebab pengarang dia saya tangguh last sekali, bagi suspense sikit. Lepas tu kita nilai lah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata penulis ini rahimahullah, moga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Idza amara Allahu al-'abda bi amrin wajaba 'alayhi fihi sab'u maratib. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintah seorang hamba dengan sesuatu urusan, wajib ke atas seorang hamba itu melalui 7 peringkat. Prosesnya ada 7 proses. Tuan-tuan, proses-proses ini dia ada kaitan. Sama ada kita memang dah buat ataupun kita buat, kita tak tahu kita dah buat benda tu, okay? Sebab tak dirinci kan. Ataupun memang kita tak tahu pun, memang kita tak buat dan kita tak tahu. Jadi ini ada 7 perkara asas. Al-ula al-ilmu bihi, nombor 1 al-ilmu bihi, tahu tentang apa yang kita buat, ada ilmu tentang apa yang kita buat. Athaniyatu mahabbatuhu, yang kedua cinta kepadanya. Okey. Athalithatu, yang ketiga al-azmu 'ala al-fi'l,
ada keazaman yang kuat untuk melakukan perkara tersebut. Ini semua akan diberikan dengan nas-nas dan dalil-dalilnya nanti dalam ulasan dan syarahan. Al-khamisatu, yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru' khalisan sawaban. Amalan ini yang kita nak buat ni sudah tentu dia merupakan perkara yang disyariatkan. Bila ia merupakan perkara yang disyariatkan, siapa pensyariat yang meletakkan syariat ini? Syariat ini siapa dia? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu perlu ada dua syarat, khalisan sawaban, ikhlas, dan juga mesti benar. Benar yakni menepati sesuatu yang disyariatkan. Kita buat loan bank, tuan-tuan dan puan sekalian, terma dan syaratnya mesti ikut. Buat loan bank, IC tak mau bagi. Woi, tak ada bagi IC, tak mau bagi IC. Nak buat loan bank, tak mau. Apalagi dia minta, selain daripada fotokopi IC, saya pun tak tahulah. Apa lagi dia minta? Ha? Nah, slip gaji. Slip gaji? Eh, tak boleh, slip gaji saya rahsia. Mana boleh? Dia kata kalau tuan tak mau bagi slip gaji, saya pun tak boleh bagi. Mesti kena bagi. So, tuan-tuan, sebab tu dia mesti khalisan sawaban. Kita akan jelaskan nanti. Ikhlas dan juga mesti menepati sesuatu yang disyariatkan itu. Kemudian next, seterusnya, as-sadisatu, yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Iaitu kita kena mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan amal perbuatan tersebut. Tidak sia-sia lah buat amal. Berapa yang penat-penat, tiba-tiba kita buat benda yang boleh membatal dan menghapuskan semua amalan tersebut. Rugi. Rugi beramal. Okey, akan dijelaskan nanti juga. As-sabi'atu as-thabatu alaih. Yang ketujuh, kita kena istiqamah. As-sabat, tetap dalam perlaksanaan ini. Tak boleh buat kejap, tak buat. Dia mesti konsisten. Istiqamah. Yang ni tujuh perkara. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita melakukan sesuatu, so selesai kuliah kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ha, jadi ini dia punya basic ya. Okey, kita ulas satu-satu insya-Allah. Mula-mula sekali. Kata Syekh Said Raslan, dia kata di sini. Tuan-tuan boleh taklik ya, sikit. Saya tak ambil banyak-banyak, saya ambil sikit-sikit ya. Dia punya ulasan. Dia kata wa hadhihi al-maratibu as-sab'u allati dhakaraha asy-syekhu rahimahullah rattabaha tartiban hasanan mutasa'idan muwafiqan limatlubi syar'. Dia kata tujuh peringkat yang diberikan oleh Syekh rahimahullah ni, dia kata tujuh peringkat dalam kita melaksanakan ibadat, tujuh proses dalam kita melaksanakan sesuatu perintah yang Allah perintahkan ke atas kita. Dia kata Syekh susun dengan susunan yang begitu baik. Mutasa'id ni dia bermaksud dia susunan dia itu orang kata apa, susunan yang betul, maknanya dia daripada satu ke satu, dia tak ada langkau ataupun dalam dia dipanggil at-tawali. Dia susunannya itu dia bermula dengan ilmu, lepas tu naik ke mahabbah, dia tak boleh cinta dulu, teratur. Ya, susunannya teratur. Okey, dan juga muwafiqan limatlubi syara', bertepatan dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Fal 'amalu wa ma qablahu min al-'ilm wal mahabbah lahu wal 'azma 'alayh. Dia kata adapun amal itu dan apa yang selepasnya, iaitu daripada ilmu, daripada apa yang sebelumnya, amal apa yang sebelumnya, ilmu, kemudian rasa cinta, kemudian berazam untuk buat, ada kesungguhan untuk buat, kullu hadha yuaddi ba'duhu ila ba'd. Kesemuanya dia ada kaitan antara satu dengan yang lain, mendukung, menyokong antara satu dengan yang lain. Amalan, sebelum nak sampai beramal, peringkat yang keempat ni, keazaman untuk buat. Dia mesti ada keazaman untuk buat. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita tengok, ada orang yang, bukanlah kita tengok, ada orang yang dia solat tapi dia tak ada azam untuk bersolat. Dia solat kerana orang lain solat, dia solat kerana disuruh solat. Dia tak ada keazaman untuk nak solat. Jadi dia mesti ada keazaman, dia mesti ada mahabbah,
rasa cinta dan kasih kepada Allah dan kepada amalan yang diperintahkan ke atasnya untuk dia lakukan. Mesti kena rasa kasih. Mesti kita kena ada rasa, bila kita rasa ada kehinaan, aku cukup elok tak elok buat amalan. Bukan was-was. Was-was tu penyakit. Yang ni kita rasa, aku ni solat sunat ni cukup dah lagi solat sunat. Solat aku sempurna tak lagi? Solat aku sama tak seperti Nabi SAW solat? Solat aku sama tak seperti yang ditetapkan dalam disiplin-disiplin dan syarat-syarat solat? Ini semua perlu diteliti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu persatu. Dan tentu yang berjilmur dengan ilmu pengetahuan untuk kita buat. Saya akan jelaskan satu persatu insyaAllah. Dan dia kata di sini, dia kata, kemudian dia kata, وَيَتَرَتَّبُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا وَقَعَ الْعَمَلُ وَجَبَ أَنْ يَتَوَفَّرَ فِيهِ شَرْطَ قَبُولِهِ شَرْطًا قَبُولِهِ وَهُمَا الْإِخْلَاصُ وَالْمُتَابَعَةُ. Dan daripada empat perkara ni, okay, bila sampai kepada pelaksanaan beramalnya, mesti padanya ada dua perkara, dua syarat untuk diterima sesuatu amalan itu, iaitu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu la yuqbalu 'amalun illa bihima, yang mana tidak akan diterima apa jua amalan kecuali dengan keduanya. Ikhlas mutaba'ah. Wa huwa ma 'abbara 'anhu Syekh rahimahullahu taala wa huwa ma kana da'irun wa ma zala fi lisan salaf kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru' khalisan sawaba. Yang mana hal ini dijelaskan pada nombor yang kelima oleh Syekh rahimahullah. Dia kata apa? Yang mana dia kata ini disebut atas lisan ulama-ulama salaf terdahulu. Sesuatu amalan yang kita amal itu, yang kita praktiskan itu, yang disyariatkan itu, hendaklah ditegakkan dengan dua perkara, iaitu ikhlas dan juga mutaba'ah. Mutaba'ah ni maknanya kita ikut. Ikut seperti mana ianya disyariatkan. Akan dijelaskan nanti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Basic mutaba'ah ni yang kita duduk mengaji dan kita duduk faham, ikut siapa? Ikut apa yang Nabi SAW ajarkan dan bagi dan didik ke atas kita. Tanpa kita tambah, tanpa kita kurang, tanpa kita melakukan sesuatu yang baharu. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dia kata, al-khalis, ikhlas itu dia kata, an yakuna lillah. Ikhlas an yakuna lillah, amalan itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. As-sawab, sawab ni dalam ni nombor 5 tu, sawab, sawaba tu, an yakuna ala wafqi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku sesuai, amalan itu dilakukan sesuai, yakni menepati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebut, فهذا الترتيب الذي رتبه الشيخ ترتيب حسن جدا متصاعد موافق لمطلوب الشرع. Mana disebutkan tadi ni, iaitu apa yang disebut oleh syekh ni mendapati susunan-susunan yang baik dan teratur dan bertepatan dengan tuntutan syariat. Dan kemudian dia kata, wal amalu wa ma qabla al amal min al ilm wal mahabbah lahu wal azmi alayh kullu hadha yuaddi ba'dahu ila ba'd wa yatarattabu ba'dahu ila ba'd. Oh, dia ulang balik ni yang atas ni. Okey, tak apa. Baca yang bawah tu, saya baca yang bawah. Contoh dia bawa di sini, dia kata, وَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالْعَمَلِ مُتَوَافِرًا فِي شَرْطَ قَبُولِ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَلَّا يُحْبِطَهُ. Dan wajib ke atas orang hamba itu setelah dilaksanakan amalan ini dengan memenuhi syarat, dua syarat tadi, ikhlas dan juga mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berusaha supaya amalan dia ini tidak terhapus, terbatal. Ha, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dia kata, لأن هذا الباب من الأبواب الدقيقة جدا في دين الله تبارك وتعالى وما أكثر الذين يأتون بالأعمال كما سيأتي إن شاء الله وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأعمال عظيمة من الطاعات يوم القيامة بيضاء أمثال جبال تهامة فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. Dia kata apa? Dia kata kerana topik ini, terhapusnya amalan ini,
benda yang topik yang bab yang cukup detail dalam agama, cukup halus dalam agama, dia kata. Dan ramai daripada kalangan manusia mendatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala amalan yang begitu banyak, namun akhirnya ia terhapus dan terbatal. Saya disebabkan dia tidak meneliti apa perkara yang boleh menghapuskan dan membatalkan segala amalan dia. Dia bawa satu hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih daripada Nabi SAW, yang mana kata Nabi SAW, mereka-mereka manusia-manusia ini mendatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan yang begitu banyak. Bi'amalin azimatin minat ta'at, amalan ketaatan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul qiyamah, di hari akhirat kelak, bayda amsali jibali tihamah, putih bersih, amalan baik. Amalan baik, putih bersih. Nabi bagi permisalan kepada para sahabat seperti jabal, bukit Tihamah. Tuan-tuan, Nabi bagi ini di antara cara Nabi SAW berdakwah, menceritakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Nabi bagi permisalan yang mereka boleh nampak, mereka boleh nampak dan mereka boleh rasa dengan panca indera mereka. Ada benda-benda yang nak buat macam mana, memang Nabi tak terang, memang Nabi tak buat permisalan, memang tak nampak, kita tak tahu. Tapi yang ni Nabi bagi permisalan, maknanya Nabi nak bagi tahu amalan yang kamu bawa tu bukan sedikit, ianya besar. Tetapi فَيَجَعَلُهَ اللَّهُ تَعَالَى هَبَاءً مَنْثُورًا, tapi Allah menjadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan, tak guna sekupang pun. So, sebab tu kita kena teliti nombor yang 6 tu. Kita kena berhati-hati, kita kena mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menghapuskan dan membatalkan seluruh amalan ini. Kita kena hati-hati. Kemudian Syekh seterusnya mengulas, penulis ini, penulis matan ini, dia bagi ulasan ketujuh-tujuh perkara ini secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan ulas ketujuh-tujuh perkara ini melalui ulasan Syekh rahimahullah, penulis matan dan teks ini di bawah. Perenggan yang bawah tu dia kata, "Idza 'arafa al-insanu anna Allah amara bit-tauhid wa nahaa 'an asy-syirk aw 'arafa anna Allah ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba aw 'arafa anna Allah harrama akla mal al-yatim wa ahalla liwalihi an ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran wajaba alayhi an ya'lama al ma'mura bihi wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu wa ya'lama al manhiya anhu wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu." Dia kata pada sini, apabila manusia mengetahui, dia tahu bahawasanya sesungguhnya Allah perintahnya untuk mentauhidkan Allah dan Allah larangnya daripada mensyirikkan Allah, ataupun manusia juga tahu bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ataupun manusia juga tahu sesungguhnya Allah mengharamkan dia memakan harta anak yatim dan menghalalkan bagi penjaga anak yatim itu memakan harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik, sekiranya penjaganya itu fakir. Dengan syarat dia minta izin. Itu dia panggil dengan cara yang ma'ruf. Halal makan harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, dengan syarat orang itu fakir, dengan syarat ianya ma'ruf. Dia kena minta izin, dia kena ada pemakluman, dia kena ambil apa yang perlu sahaja untuk tujuan penjagaan. Jangan ambil kata halal-halal ni bukan ya. Okay. Wajib alaihi, bila dia tahu semua ni, Allah perintah tauhid, Allah larang syirik, Allah halal urus niaga jual beli, Allah haram riba, Allah haram makan harta anak yatim, tetapi ada pengecualiannya untuk keadaan-keadaan tertentu dengan syarat ia dilakukan secara ma'ruf dan juga dengan syarat dia fakir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila manusia tahu semua benda ni, wajib alaihi an ya'lam al-ma'mur bihi, dia kena tahu dan dia kena ada ilmu dengan apa yang dia diperintahkan tentangnya. Sekarang ni perintah mentauhidkan Allah,
Bagaimana? Ya, wajib kita esakan. Bagaimana? Apa maksud kita wajib mengesakan Allah? Apa maksud kita wajib mentauhidkan Allah? Apa maksud kita dilarang mensyirikkan Allah SWT? Kena tahu bagaimana. Kita kena belajar tentangnya. Ini fokus dari sini. Wajib alaihi an ya'lama al-ma'mur bihi. Wajib untuk dia mengetahui sesuatu yang dia diperintahkan ke atasnya, apa dia? Wa yas'al anhu ila an ya'rifahu. Dia kena tanya sampai dia faham perkara tersebut, sampai dia ada ilmu. Ini Syekh terang sangat menarik. Syekh Said Raslan dia bagi ulasan sangat menarik. Benda ni halus ya, benda ni halus. Kita berasa kita tahu, tapi sebenarnya kita tahu surface dia. Kemudian kita memberikan alasan, kami ni orang awam. Ambil hak ni ialah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey? Dan kemudian kata Syekh, wa ya'lam al-manhiya anhu. Dia kena tahu sesuatu yang dilarang. Ya, syirik. Kita dilarang syirik. Apa itu syirik? Apa pembahagian syirik? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena tahu. Supaya kadang-kadang orang kita, dia kata dia tahu syirik itu haram, tapi dia terjebak dalam syirik sebab dia tidak tahu pendetilan tentang syirik. Itu masalah dia. Orang tahu tauhid, wajib esakan Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hairan. Tauhid itu tidak memberikan kesan dan tidak menjadi pendesak kepada dia untuk dia buat ibadat kepada Allah. Apa dia duduk kata dia tauhid, dia tak syirikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak berusaha untuk menambahkan ilmu di dada dia. Macam mana cakap bab tauhid? Maknanya ada sesuatu masalah, mungkin dia tak faham ni. Tauhid merupakan pendesak utama tuan-tuan untuk seseorang meningkatkan, menambah baikkan, memastikan ibadatnya konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peranan tauhid. Batu bahaya kalau kita gagal hubungkan antara pengajian akidah dan juga fiqh harian, amal harian yang kita buat, bahaya kalau kita tak hubungkan. Dia kena hubungkan. Baru bila dihubungkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru dia ada pendesak. Bila kita nak beramal, kita lebih teliti. Bila kita nak beramal, kita banyak bertanya untuk mendapatkan amalan yang sempurna. Tapi kalau benda ni kita asingkan, pengajian akidah hanyalah sebagai satu pengajian biasa yang kita baca kulit ke kulit biasa aja. Faham, jangan syirikkan Allah. Faham, jangan sekian-sekian bila kita lakukan perkara ni. Faham, kita kena tauhidkan Allah. Tapi kita tak telitikan satu persatu apa maksud pengesaan kepada Allah, apa maksud, apa hubung kait dengan amal harian kita. Tuan-tuan, dia tidak ada pendesak untuk kita beramal. Apa perlu? Sebab tu kita kena teliti perkara ni. Wa yas'al anhu ila an ya'rifahu, dan dia kena bertanya perkara ni sehingga dia mengetahui dan memahaminya. Okey. Jadi ulasan, dan kemudian dia bagi lagi di sini, baca-baca belakang tu. Wa'tabir dhalika bil mas'alati al-ula wa hiya mas'alatu at-tauhid wa syirk. Kita tengok dulu, dia kata masalah yang pertama sekali, iaitu masalah tauhid dan syirik. Aktsarun nas, ramai daripada kalangan manusia, alima anna at-tauhid haqqun, mereka tahu bahawasanya tauhid ini benar. Wasyirk batilun, wasyirk batilun. Syirik ini benda yang batil, benda yang salah. Okey. Walakin a'rada anhu wa lam yas'al. Tapi dia berpaling daripada memahaminya. Dan dia tak bertanya pun tentang tauhid itu, dia tak bertanya pun tentang syirik itu. Wa 'arafa, dan dia tahu anna Allah harrama riba. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Wa ba'a wa ishtara wa lam yas'al, dia berurus niaga, dia jual beli, tapi dia tak tanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak belajar. Wa 'arafa tahrima akli mali yatim, dan dia tahu haram makan harta anak yatim. Wa jawazal akli bil ma'ruf, dan harus makan dengan cara yang ma'ruf. Wa yatawalla mal al yatim wa lam yas'al, dia mengurus harta anak yatim tapi dia tak bertanya. Tuan-tuan, urus niaga, tahu riba haram, tapi dia urus niaga, tapi dia tak tanya, dia tak cek pun apa cara dia urus niaga tu betul ke tidak, riba yang mana
riba yang mana, riba haram-haram bagaimana, kenapa diharamkan, urusnya ke seperti ini, riba ke tak riba ke, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ini dibahaskan oleh Syekh Hafizahullah, satu pembahasan yang menarik di sini. Saya baca di sini ya. Dia kata di sini, لأن كثيرا من الناس يعلم أن الله تبارك وتعالى فرض عليه التوحيد ونهاه عن الشرك وحضره ولكنه لا يبحث في هذا المأمور فيه به فيأتي بالتوحيد المجمل ويأتي أيضا بالابتعاد عن الشرك مجملا. Dikata ramai daripada kalangan manusia tahu Allah Subhanahu wa taala memfardukan ke atasnya tauhid, melarang daripadanya syirik, melarangnya, mencegahnya. Akan tetapi dia tidak meneliti ataupun menganalisa sesuatu yang dia diperintahkan untuk melakukannya, maka dia mentauhidkan Allah itu secara mujmal, secara umum sahaja, dan demikian dia menjauhkan daripada syirik itu secara umum sahaja tanpa dia mengetahui pendetilan dan secara tafsil ataupun secara detail terperinci. Wa hadza amrun khatirun jiddan, kata Syekh Al-Raslan, dia kata hal ini merupakan hal yang sangat bahaya, hatta sehingga innal ladzina yaqumuna bidda'wati ila Allah, sehingga orang yang menyeru yakni berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni para duat, para dai, idza da'aw an-nas ila tauhid al-mujmal lam yu'anidhum ahadan. Dia kata sehingga golongan-golongan yang menyeru ke dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila menyeru manusia kepada tauhid secara mujmal secara umum, tidak ada orang yang akan menyakitinya. Dia kata walam yajhad kalamahum ahad, dan tidak akan ada orang menolak kata-katanya, sebab dia berdakwah secara umum. Kita kena isyakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta kita, selesai, umum, okey. Dan dia kata wa qubila kalamuhum, diterima kata-kata mereka, li'annahu ya'ti bitauhid al-mujmal wal kull yashtariku fi hadha al-amr kalaman, kerana dia mendatangkan perkataan penjelasan tentang tauhid itu secara umum, dan umum masyarakat menerima apa yang dia cakap tanpa ada penentangan ke atasnya. Benda ni, kata Syekh Sa'id Islam, bahaya. Memang kita kena bagi basic, tapi dia kena ada susulan. Dia tak boleh biar lagu tu saja. Memang kita kena larang orang daripada menyebutkan Allah. Tak boleh syirikkan Allah. Yes, betul. Tapi dia kena ada susulan, kena bahaskan syirik, apa itu syirik, penjelasan tentang syirik, supaya orang tak terjatuh dalam syirik. Sebab tu kata Syekh seterusnya, wa kadzalika, demikian juga idza naha 'anil syirk, bila dilarang orang buat syirik mujmalan secara umum, min ghairi tafsilin, tanpa pendetilan, fa innahu la yajid man yu'anidhu, dia takkan menemui orang menentangnya, wala man yahmilu 'alayh, dan dia tidak akan ada orang yang menyusahkan dia. Wa amma idza akhadha fi tafsil at-tauhid alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tapi bila sebaliknya, bila dia menyeru kepada ataupun menyatakan pendetilan tentang tauhid yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi tafsir syirk, dan juga pendetilan tentang syirik seperti mana yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'atil khusumah, dia akan berhadapan dengan khusumah, musuh-musuh. Okey, wa hadhihi al-khusumatu qamat bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal kafirin al musyrikin min qaumihi indama da'ahum ila Allah tabaraka wa ta'ala bi ikhlas al ibadah liwajhihi al karim. Musuh-musuh inilah yang telah berhadapan, bertembung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka terdiri daripada golongan-golongan kafir, golongan-golongan musyrik. Okey, yang mana mereka ini min qaumihi, daripada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi seru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi dakwah kepada tauhid ni dia macam ni, kita kena faham. Bukan bererti kita nak cari musuh. Syekh tak bermaksud, penerangan Syekh Said Raslan ini, dia tak bermaksud kita mai cari musuh, kena berkelahi dengan orang baru betul kita dakwah. Tak.
Tapi dia nak abang bagi dakwah pendetilan tentang tauhid ni, bila pendetilan tentang agama ini, automatically kita akan berhadapan dengan tekanan. Kita akan berhadapan dengan tekanan. Sebab tu Nabi SAW, dakwah Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berbicara soal ibadah kepada Allah, bila berbicara soal tauhid, bila berbicara soal syirik, Nabi pergi, Nabi SAW detailkan. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum daripada kewafatan Nabi SAW, apa Nabi sebut? Apa yang Nabi sebut? La taj'alu qabri masjida. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai masjid. Itu detail tu. Itu detail. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai masjid. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercakap soal apa? Soal salat contohnya. La taqra'ul Quran. Nah, fi ruku' was sujud. Jangan kamu baca Al-Quran ketika mana kamu rukuk, ketika mana kamu sujud. Itu disebut dalam teks dan matan-matan yang berbeza-beza. Jadi maknanya Nabi SAW pergi kepada detail penjelasan. Yang mana semua ni benda kita tahu. Kita tahu salat. Betul tak kita tahu salat? Kita tahu. Kita tahu rukak pertama baca-baca. Bukan rukak pertama lah. Dalam setiap rakaat itu kita kena baca surah Al-Fatihah. Tahu? Tapi kita kena pergi detail. Apa benda yang boleh buat? Apa benda yang tak boleh buat? Yang tak boleh buat? Oh tak boleh. Oh saya, sebab saya Tok Imam. Jadi saya nak ingat apa yang saya baca saat ini pada rukak yang kedua. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang jadi imam terawih ni? Saya pernah pengalaman. Waktu itu kita pun tak tahu. Jadi pengalaman jadi imam ni, rakaat pertama bila kita baca, contoh kita baca surah Ali Imran. Kata kita baca apa? Ingat tak? Okey. Siap kita mesti. Kita ambil kita baca surah Ali Imran Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai ke muka surat seterusnya, sampai ke bawah. Habis kita nak masuk rakaat yang kedua kan. Dalam rukuk, dalam sujud ni, kita nak ulang siap-siap apa yang kita nak baca siap lagi rakaat yang kedua. Timing ni kita nak baca masa bila? Timing dia ada pada rukuk, timing dia ada pada sujud. Jadi kita baca yang dulu. So bila kita naik tu, kita sambung laju ya. Oh sambung ya. Tapi sebenarnya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi maknanya apa? Kita tahu salat secara asasnya umum, surface salat, rukun-rukun penting dalam salat kita tahu, tapi detail salat kita tak tahu. Sebab tu kena belajar. Orang pada hari ini bertanya tentang soal kewajipan salat kan? Tapi dia tak tanya bagaimana cara salat sempurna. Dia tak pergi kepada detail perkara tersebut. Yang ni yang kata Asy-Syaikh bahaya. Orang bertanya tentang tauhid, tapi orang tak pergi detail tentang tauhid. Yang mana saya katakan tadi boleh menjadi pendesak utama untuk kita melakukan ibadat kepada Allah dan jauh daripada syirik. Orang tanya berkenaan dengan syirik, perkara-perkara yang dilarang yang membawa kepada syirik, tetapi orang tak pergi detail sehingga kemungkinan sahaja dia terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik. Tapi oleh kerana dia jahil, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia. Dia tak sedar dia pergi jumpa Tok Bomo. Dia bergantung kepada jampi air Tok Bomo apa semua sekali. Bukan tak air itulah. Air itu memang ada dalam sunnah Nabi SAW pada sahabat. Jampi air. Tapi detailnya bagaimana? Jampi air. Kita tengok hari ini ada orang jampi air itu. Silat dulu sejam. Lompat, pusing, silat apa semua. Ha? Kemudian air itu dicampur dengan macam-macam. Wallahu'alam lah. Dia macam ada ritual untuk air tersebut. Kita tak pergi detail. Kita ambil harus jampi. Nampak? Dan kemudian hal-hal yang seperti ini, cara jampi, apa bacaan dia, kita tak pergi kepada detail. Kita bagi kita orang tu sembuh, ada pernah ada orang sembuh pada dia, bererti orang tu berkemampuan untuk buat tanpa kita meneliti bagaimana cara dia lakukan. Yang ni kebimbangan Syekh pengarang matan ini dan juga pengulas Syekh Muhammad Sa'id
Ibn Raslan. Jadi tuan-tuan muslimin, kita berhenti seketika untuk minum pagi, kemudian kita sambung semula kajian kita daripada tulisan ini. Wallahu a'lam.